Jadi yang seperti ini akan menjadi 5, 6 sampai 7 kilo. Tapi kalau kita tanam ubi yang seperti ini minimal dalam satu musim angkanya sudah mendekati. Ya, porang ini maksudnya, ya, makan porang itu di dalam isinya ini oranye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Hakim Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan ke kalian tentang perbedaan keuntungan menanam katak porang dan menanam umbi porang. Tanaman porang dapat dibudidayakan dengan menanam biji katak, biji buah, dan umbi. Mengembangkan porang dengan menanam biji buah sama nilainya dengan menanam biji katak. Pada tahun pertama biji buah atau biji katak baru berproses menjadi umbi. Dan nanti tahun berikutnya baru berproses mengisi umbi menjadi besar. Sedangkan budidaya porang dengan membeli dan menanam langsung umbi akan lebih menguntungkan karena sejak tahun pertama sudah pada proses pembesaran umbi. Ya, saya sekarang berada di pinggiran hutan pengumpul porang dari hutan Buton. Ini yang ada di samping saya ini bukan katak tapi sudah umbi. Kan ya Mas, kita nanam umbi dengan katak bagaimana presentasinya perbandingan? Ini begini Pak, kalau ini anu katak ini ya, ini satu ada satu dua biji katak ini. Katak ini kalau ditanam dalam satu musim mungkin ini dia akan hasilnya seperti ini. Kalau katak? Iya. Kalau artinya dari yang segini nanti umbi yang segini ini akan mencapai 5 sampai 6 kilo. Bahkan sampai 9 kilo itu yang dasarnya bibitnya dari seperti ini. Jadi prosesnya dari umbi yang segini ini nanti satu tahun kemudian akan menjadi seperti ini. Nanti dari yang seperti ini akan menjadi 5, 6 sampai 7 kilo. Tapi kalau kita tanam umbi yang seperti ini minimal dalam satu musim angkanya sudah mendekati 4 kilo sampai 5 kilo. Kalau umbi? Ya, kalau umbi. Tapi kalau katak ini bisa jadi akan juga seperti ini dulu, lalu akan mau besar seperti, jadi bukan dari katak ini akan langsung menjadi 6 kilo 7 kilo, tidak. Dari katak ini akan berubah menjadi umbi dulu dalam satu musim, kemudian dari satu musim itu akan menjadi kebesaran yang 4, 5, 6 bahkan sampai 9 kilo. Berarti kalau misalnya kita mengejar hasil lebih bagus nah, kita beli umbi. Kita menanam umbi. Oh, cuma kalau mau bicara modal lebih besar modalnya umbi daripada katak. Satu kilo bisa 50 biji sampai 100 biji. Bahkan kalau posisinya yang kecil-kecil seperti ini bisa dikatakan ini kalau ada katak yang kecil-kecil begini bisa sampai 200 biji. Tapi kalau umbi ini kan kalau yang besar-besar begini hitungannya ini sekitar 30 sampai 40 pohon ini sudah mencapai 1 kilo. Tapi kalau mau bicara hasil jelas lebih cepat karena dia sudah langsung pembesaran. Seperti itu. Tapi kalau katak ini kan masih butuh proses merubah menjadi seperti ini. Seperti itu prosesnya. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita mengolah kita menanam katak, maka satu tahun itu baru berproses jadi umbi. Umbi yang akan seperti ini. Yang seperti ini. Seperti baru ini. Sebesar ini. Ya. Tetapi kalau kita menanam yang umbi seperti ini, tahun depan sudah maksimal 5 sampai 6 kilo. Sudah sampai 5-6 kilo. Itu gambaran daripada umbi dan katak. Tetapi kalau bicara harga lebih mahal katak ya, umbi. Lebih mahal umbi karena jumlahnya dia sedikit. Ya, seperti itu. Harga lebih murah, cuma kan jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Kalau katak ini mahal kan jumlahnya lebih banyak. Banyak. Kita menanam katak, kita cuma menang jumlah. Kalah di harga. Hasil. Tapi kalau bicara hasil, mendingan kita menanam umbi. Karena satu tahun sudah produksi. Satu tahun sudah bisa jual. Itu kelebihannya. Demikianlah video saya kali ini. Semoga
bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video-video saya selanjutnya dalam dunia porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.